Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Faturrahman di channel FAF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya membuat 3 akun Telegram dalam satu aplikasi dan satu HP juga. Jadi 3 akun sekaligus dalam satu aplikasi dan satu HP. Oke, caranya gimana? Cekidot, ikuti tutorialnya. Pertama-tama kalian harus download aplikasi Telegram. Yang belum download, segera download aplikasi Telegramnya. Oke, kebetulan saya sudah download. Saya akan buka aplikasi Telegramnya. Oke, nah ini Telegram saya. Nah ini baru satu akun ya. Nah, saya akan membuat 2 akun lagi Telegram di aplikasi yang sama juga. Caranya mudah, yaitu hanya cukup tambah akun. Nah, di sini nih ada tanda plus, berarti menu yang kedua dari atas. Oke, klik tambah akun. Nah, kita masukkan nomor yang akan kita tambahkan ya. Oke, saya masukkan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kita masukkan kode aktivasi SMS ya. Oke, kita buka. Oke, kita lihat kode yang dikirim oleh pihak Telegram ya. Nah, kita lihat 79004. Oke, kita masukkan. Nah, ini kode yang dikirimkan oleh Telegram ya. Oke, ini udah masuk. Nah, ini akun yang kedua. Jadi ini udah masuk nih, udah masuk. Yang ketiga. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kodenya 61905. Kita masuk lagi di akun ketiga. Oke, ini sudah masuk juga. Dan oke, kita lihat di aplikasi Telegramnya dan sudah ada 3 akun sekaligus ya. Nah, ini akun pertama, akun kedua, dan yang ini akun ketiga. Nah, seperti ini ya. Jadi itu caranya mudah membuat 3 akun dalam satu aplikasi dan dalam satu HP. Syaratnya nomor HP-nya harus berbeda, harus punya 3 nomor HP. Oke, itu aja tutorial dari saya tentang bagaimana cara membuat 3 akun Telegram sekaligus. Semoga tutorial ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.